Assalamualaikum, bertemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan membawakan satu lagi vlog perjalanan, iaitu perjalanan kami pulang ke kampung, iaitu di Termeloh, Pahang ya. Seperti mana yang kita semua maklum, sekarang ini Malaysia telah melonggarkan PKP dan sekarang ini bolehlah kita pulang ke kampung setelah sekian lama kita tidak dibenarkan keluar ke mana-mana. Perjalanan dengan kereta dari Kuantan ke Termeloh memakan masa lebih kurang 1 jam 30 minit sahaja. Termeloh ialah bandar kedua besar selepas Kuantan di negeri Pahang. Termeloh ini juga dikenali sebagai bandar ikan patin dengan terdapatnya banyak ikan patin, iaitu dari Sungai Pahang itu sendiri, dan di sini meriahlah dengan kedai-kedai masakan berasaskan ikan patin. Bandar Termeloh terletak di pinggir Sungai Pahang, iaitu sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia sebenarnya. Sungai yang bermula dari Ulu Tembeling itu mengalir sehingga ke Laut China Selatan muaranya. Inilah bandar hometown saya, iaitu kampung saya, Termeloh, Negeri Pahang, Darul Makmur. Kebetulan pula ada pesta, iaitu bazar sebenarnya, yang mempunyai banyak gerai-gerai jualan. Dan di situ kami singgah sebentar untuk melihat apa yang ada di situ. Sudah lama kami tidak berkunjung ke bazar yang sebegini kerana selalunya kami akan membeli belah di pasar raya saja. Tetapi di kampung kami ini ada sesekali ada bazar yang begini, iaitu jualan yang di luar dengan pelbagai gerai yang diadakan. Apalagi rambang mata saya melihat apa saja yang tak saya beli. Daripada gerai buah-buahan, kami berjalan-jalan sehinggalah ke gerai pakaian dan sebagainya. Tapi dalam masa bersesak-sesak itu pun SOP kita kena jaga ya. Mask kena pakai dan lain-lain SOP juga kita kena ikuti. Jadi marilah kita round satu bazar ni sehingga habis ya, untuk melihat-lihat apa yang ada lagi jualan di sini. Okey, dah habis dah satu round. Bolehlah kita balik. Jom kita cari tempat kita untuk makan malam pula. Kami memilih sebuah tempat makan ala Thai, yang itu yang menjual makanan Siam.
ramai juga pengunjungnya. Maklumlah ini cuti tahun baru Cina baru lalu ya. Itu nama kedainya, Semantan Tom Yam. Semantan ialah sebuah mukim di daerah Termerlu. Hidangan pun dah tersedia dan penuh satu meja. Marilah kita makan. Bermacam menu yang telah dipesan oleh anak-anak saya, terutamanya menantu saya ni. Ada juga ikan siakap masam manis. Itu sweet and sour siakap ni. Tapi bukanlah yang seperti di Langkawi tu, yang harga kayangan tu. Sini harga biasa-biasa saja. Makanan dah habis, perut pun dah kenyang. Marilah kita balik untuk berehat pula. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah sudi mengikuti blog saya kali ini dan harap ada mendapat manfaat daripadanya. Kita berjumpa lagi di lain video, di lain masa jika umur panjang dan didahului dengan ucapan Assalamualaikum.